Oke teman-teman, kali ini kita akan masak ikan lagi, ikan sungai ya. Ini sejenis baung, cuma dia ada putih-putihnya di ujung ekornya. Saya bilang kami ini baung burai atau bokam ya. Kita bersihkan dulu, biar bersih. Bahaya sekali kita tidak dibersihkan karena kemungkinan dia ini makan cacing teman-teman. Oke. Langsung saja kita masukkan dalam panci teman-teman. Airnya lagi ya. Secukupnya. Ini sangat simpel sekali. Kira-kira cukup ya. Lalu kita kasih bumbunya. Bumbu kuning yang kita beli dari pasar. Sini juga ada bawang putih, bawang merah, dan serai juga ya, yang sudah jadi. Oke, langsung tangkap ke dalam tungku. Oke teman, nanti kita akan campur sama ini ya. Ini umbur rotan, rotan muda, sama terong asam. Saya akan campurkan ya. Tunggu teman-teman hasilnya. Terima kasih. Oke teman-teman. Nah ini dia sayur terongnya. Ini umbur tadi. Ini langsung masukkan. Iya, tinggal kita tunggu menguap. Terima kasih. Oke teman-teman, nah ini sudah matang ya. Tinggal nanti tunggu kita makannya. Nah, ikan baung dari bawah. Mantap. Tinggal kita tunggu ya, sambalnya. Proses pembuatan sambal nanti akan kita campur sama ini teman-teman. Nah, kita bersihkan, campur mentah sama jeruk juga nih. Mantap sekali. Oke. Ini dia. Ini lading, lading. Kalau kocok tuh, suka nih kita tante. Ini sayur, masukkan sayur.
ya. Nanti kita masukkan ke dalam sayur. Bawang kanda. Kamu kemana? Kan pun. Iya, tinggal kita aduk bawang kandanya. Nah, teman-teman, mantap. Kita sambil tes ya. Nah. Luar biasa sekali rasanya, pas dan mantap teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Nah, ini dia daging bawang putihnya tadi ya. Saatnya kita makan. Mohon maaf, saya tidak besok saya makan ya. Cuma ini saatnya makan. Mantap kan? Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan teman-teman tulis di bawah video ini teman-teman. Terima kasih. Sambalnya mantap sekali. Ada ikan. Ada sayur asam ya. Nah, ini cempedak teman-teman. Silakan kita makan. Oke.